Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Sap ya. Kali ini Kak Sap mereview Double Din atau TV lah kalau bahasa kampungnya, TV ya, untuk hiburan penumpang yang ada di belakang atau yang ada di samping, nah, umpamanya seperti itu. Jadi kalau Double Din Kak Sap ini yang di atas kabin ya, di atas kabin dia terletak, yang ini dia di atas kabin punya Kak Sap. Kenapa Kak Sap pilih yang di atas kabin? Karena yang nonton itu adalah penumpang bagian belakang. Kalau Kak Sap buat di depan sini, umpamanya di sini nih Kak Sap modif lagi, umpamanya ya Kak Sap yang jadi yang nonton dengan penumpang samping kiri Kak Sap. Makanya Kak Sap letakkan di atas kabin. Nah, yang Double Din Kak Sap ini masih yang lama ya, masih yang lama. Maksudnya tuh belum ada bluetoothnya, ya masih yang lama. Jadi ini belinya ketika mobil ini dibeli ya, 3 tahun yang lalu. Kalau apanya, harganya kemarin tuh resminya tuh 2 jutaan ya, 2 juta lebih. Tapi Double Din ini ada yang punya, sama-sama pengguna Datsun juga. Dia enggak mau pakai ini, jadi kasak beli. Waktu dia sama-sama beli baru ya mobilnya. Nah, jadi Kak Sap beli ini, pulang aja 1 juta katanya. Jadi 1.200.000 ya, 1.200.000. Jadi langsung di 1.200.000 tuh langsung pasang ya di bengkel resmi. Nah, ini dia. Jadi Double Din ini hanya untuk nonton video. Video tuh yang sudah Kak Sap download ya, atau yang beli CD-nya pindahkan ke flash disk. Nah, dia ini dia tempat flash disk-nya. Nah, ini dia tempat flash disk-nya. Jadi sudah ada semuanya video di dalam ini. Nah, yuk kita tonton. Ini dia. Nah, kita dia. Lagi film ya. Ini film. Saya sudah lihat panjang. Itu ID sudah banyak. Lagu mesti cantik ni keluar. Saya janji ini kali ini album pasti kau. Nah, itulah dan Double Din Kak Sap ya. Dan juga dia memiliki remote, dia ada remote juga ya, kita untuk ngatur-ngatur mempercepat. Suaranya ada dua, dari Double Din-nya juga, dari red apa? Tab-nya juga. Ya kan? Jadi kalau Double Din ini kan berpisah dia antara tab-nya dengan jadi ini LCD-nya, ini tab-nya sini, ini dia. Jadi Double Din-nya berpisah. Kalau yang sekarang yang terbaru, dia kan gabung itu, gabung dia jadi satu Double Din situ. Pemilik player ini dia berpisah. Makanya dia di atas satu untuk LCD-nya atau videonya lah atau TV-nya lah kita bilang. Di bawahnya untuk pengaturan suaranya tadi. Nah, seperti itulah kira-kira reviewan LCD atau apa namanya nih, Double Din, karena dia terpisah gitu ya. Silahkan komen kalau ada yang tahu apa itu namanya. Kalau Kak Sap namanya dia bilang TV-TV aja, kalau ada anak kan TV-TV, beli TV, pesang TV ya, itulah. Jadi ini memang kecil ya, rencana Kak Sap kalau beli yang besar nanti nyangkut pula di sini, belum tahu lagi, mungkin bisa diganti nanti besarnya. Oke, sekianlah review dari Kak Sap ya, untuk hiburan keluarga di dalam mobil. Jangan lupa like, share, komen di channel YouTube Kak Sap. Yang terutama subscribe, bantu. Subscribe itu gratis, like itu gratis. Apalagi komen apalagi gratis semuanya. Terutama itu subscribe itu gratis, tak bayar ya. Jangan lupa ya, Kak Sap ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.